Hai Vinette Lovers, ketemu lagi sama aku Aulia. Di review produk kali ini adalah produk terbaru di Vinette Archery di minggu ini, yang dimana ini baru ada di Vinette Online, tapi ini akan segera meluncur ke Vinette Store lainnya ya. Nah, kalian udah pasti bisa nebak dong, di depan aku ini ada yang panjang-panjang gitu kan, apa tuh kira-kira ya. Nah, ini adalah stabilizer dari Strut, yaitu stabilizer S2 dari brand Strut, brand USA. Nah, ini kita belum stok sebelumnya, jadi buat kalian yang belum tahu produk ini seperti apa, nonton video ini sampai beres ya, jangan di skip. Oke, kita langsung aja ya, sambil kita buka. Ini ada short stabilizer dan longnya. Kebetulan di sini aku lagi pakai stabilizernya yang 30 inch, ini shortnya yang 12 inch. Nah, buat kalian juga nih yang belum tahu, kalau stabilizer Strut S2 ini memiliki performa yang cukup tinggi, dan untuk harga ya sekitar lah ya, sekitar stabilizer kompon, nanti kalian juga bisa cek harganya via WhatsApp atau website kita. Dan dia itu menawarkan sistem peredam terus dari Strut. Nah, untuk sistem peredam terus milik Strut ini, dia dirancang untuk memberikan kemampuan peredam yang cukup baik, yang dimana biasanya dia dibilang dengan stabilitator Strut. Nah, tapi selain dia bisa meredam getaran, dia juga bisa meningkatkan akurasi loh. Nah, kalian bisa lihat sendiri di depan aku ini udah ada short dan longnya. Aku buka busanya. Di sini dia memang warnanya hitam aja, dan ini tuh polosan ya, barnya tuh polosan, tapi kita tuh dikasih stiker. Jadi masing-masing untuk shortnya dan longnya tuh masing-masing dikasih stiker kayak gini. Entah mungkin kita tuh bisa pasang stikernya sendiri gitu kan. Soalnya ini tuh memang polosan banget. Jadi brand Strutnya tuh memang cuma ada di ujung-ujungnya aja. Nah, untuk stabilizer S2 dari Strut ini, dia itu materialnya high modulus carbon, yang dimana dia itu dipintal dari proyek RepX-nya Strut. Dengan diameter yang cukup kecil, yang dimana dia itu bisa performanya lebih baik lagi saat keadaan angin kencang. Nah, untuk stabilizer ini, dia juga include dengan wake-nya, yang dimana wake-nya itu ada 3 wake stainless steel yang ukurannya tuh masing-masing 1 ons, dan juga ada 2 wake aluminium yang masing-masing ukurannya 1/3 ons. Ternyata dia itu memang ulirnya bisa dipanjangin, dan si wake nya itu bisa kita copot-copotin nih. Jadi kita bisa kreasiin kayak gini, contohnya wake nya kita bisa copotin 1 per 1 tuh. Wake nya kita bisa copot-copotin, atau mau ditukar-tukerin, atau mau diganti pakai yang lain, ini bisa banget. Dan untuk ulirnya ini lumayan panjang, ini sekitar berapa senti ya, dan ini tuh bisa dipanjangin gitu ulirnya, panjang pendekin. Kalau kalian emang terlalu berat gitu, kalian bisa pendekin, dan wake-nya bisa dikurangin, atau kalian kurang kurang berat, kalian bisa tambahin nih wake-nya. Oh, aku juga baru tahu nih, tuh dia tuh bisa sepanjang ini. Aduh, aku juga baru tahu ini. Buat kalian nih, ini bisa kalian atur-atur sesuai dengan kebutuhan kalian, segimana gitu maksudnya. Dan ternyata segini panjangnya, lumayan, satu jari tengah aku. Nah, maksimalnya segitu. Nah, untuk kalian yang tertarik dengan stabilizer ini untuk kompon ya pastinya, kalian bisa langsung hubungi nomor WhatsApp Vinette Online yang ada di bawah ini untuk tanya-tanya info lengkapnya, untuk ordernya seperti apa. Dan untuk kalian yang pengen datang ke toko, sabar dulu ya, karena stabilizer ini baru ready stock di Vinette Online aja di nomor WA di bawah ini. Nah, buat kalian yang tertarik sama video ini, jangan lupa ya like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga nonton, dan siapa tahu pengen tertarik juga sama stabilizer ini ya. Dan jangan lupa nonton video lainnya ada di sini ya.